Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman. Hari ini ada servisan TV merek Niko, TV tabung 14 in. Keluarnya kita coba ya. Coba seperti ini ya. Garis-garisnya dan warnanya merah. Ini sudah saya buka, cuman belum dicek. Coba kita bersihkan dulu ya. Baik teman-teman, langkah awal kita cek dulu tegangannya ya, bagian RGB bagian sini. Cek, oke, skala 250, oke sih. Ini B. Ini bagian R-nya ini ngedrop kayaknya. Ini jalurnya menuju ke nanti kolektor transistor ya. Kita coba kemungkinan transistornya sudah short. Kita copot D2482. Langsung coba kita ganti. Kita ukur lagi tegangannya. Sudah normal. Kita intip layarnya. Belum nyala ya. Oh ini masih bener soketnya.
sudah ada warna biru. Ini menandakan sudah normal ya. Artinya. Jadi permasalahannya ada di bagian transistor ya. Transistor untuk apa? RGB-nya. Demikian ya tutorial pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.